Yang kanan juga selalu begini, bukan di pos di tapi di tekan satu, mari dengarkan, kita gunakan dua satu, ini gerak dulu, satu tangan, satu dua, ini harus langsung kali, saya jamin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berarti os, berjumpa kembali dengan Kedil Channel, channel yang membahas tentang latihan karate secara online, yaitu Uchiuke. Tangkisan yang mengarah ke luar, tadi Uchiuke ke dalam, ini ke luar, sama ya, siap, Kadoyos ya, satu dua ya, ini di taruh di, jangan di atas tapi di bawah, kayak mau nyambut pisau. Dua, tiga, ini sama, harus mengikuti di bawah. Satu, lurus, dua, kayaknya nyambut pisau. Tiga, ini sama. Ya, satu, lurus, dua, tiga, ini yang belakang. Ya, tiga. Satu, dua, kayak nyambut, jangan di atas, tapi di bawah. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi kalau langsung hits, 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 dia, dia, dia menaiklah os. Jadi tetap sama step by stepnya. Satu, dua, kayaknya nangis. Tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Fungsinya biar terbiasa. Begitu satu ya. Satu, biar terbiasa untuk blocking. Jadi terbiasa. Andai kata kita maksud. Jadi ada sedikit dari sini. Ini blocking. Lawannya biar nggak bisa masuk, tujuannya hanya itu, membiasakan diri untuk blocking supaya lawan nggak bisa nyerang. Jadi satu blocking dulu ya, dua tiga, satu di blocking dulu, luruskan, dua tiga, jadi bisa kayak gitu ya. Jadi harus di blocking, ada serangan kita hajar atau kita tangkis. Hanya membiasakan diri supaya kita terbiasa untuk apa, bertahan, ada pertahanan. Jadi kalau kita dari sini langsung kita tarik, kan nggak ada ini, seperberapa detik ini nggak ada untuk menahan serangan dari depan, sama. Jadi semua pasti gerakan kita ini untuk mengamankan diri kita. Jadi tahapan-tahapannya harus kita lalui sebagai apa, pembelajaran untuk materi ion. Satu, kita ulangi lagi karate terus. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Jadi ini harus ya, bukan di luar tapi di dalamnya, lewat di bawahnya. Tiga, satu, dua. Dari sini diputar, semua diputar, sama oke juga diputar. Dari sini diputar, ini juga diputar, ini diputar, sama diputar, semua diputar, ada perputaran. Memang artinya putaran, dan ini semua dari pinggul, makanya dilatih pinggulnya. Saya rasa untuk materi hari ini cukup. Sebentar lagi kita
menikmati berbuka puasa, selalu berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Untuk tipsnya, latihan ini lakukan tiap hari. Pasti bisa, dengan teori yang ada yang saya sampaikan tadi, pasti bisa. Lakukan 10 kali, nggak bisa 20 kali, nggak bisa 100 kali. Kalau nggak bisa 1000 kali, nggak bisa 1 juta kali, saya jamin pasti bisa. Ya salah nggak apa-apa, nanti kita benahi sama-sama. Kita dengan mengikuti di channel saya terus, saya akan posting lagi untuk materi yang selanjutnya. Jadi kalian jangan berkecil hati, pasti kalian bisa belajar karate malam dengan online, ya. Nggak pernah ketemu saya bisa, nanti bisa komen-komen, nanti bisa share apa video latihan kalian untuk saya koreksi, masuk ke apa email saya, nanti kita balas, pasti kita balas satu persatu, nanti kita kasih review ulasan sedikit dengan kurang sama dengan gerakan yang kita lakukan, dengan gerakan kayak latih lainnya, pasti ada kekurangan dan kelebihan, tapi itu tidak jadi masalah buat kita, bahkan jadi sumber inspirasi untuk berlatih di karate yang lebih maju. Oke, cukup sampai di sini. Saya ulangi lagi, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Selalu di rumah, karena kita masih dalam berperang melawan COVID-19. Jangan lupa pakai masker. Saya nggak pakai masker karena saya latihan juga di rumah. Ya, jadi oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Anggota Yoritz, rumah. Oh.